Ziyad Fauzi, not only CP, hearing problem, intellectual disability, three in one. It's not easy, but I know this boy can go far because his physique is much better than anyone else. Ridzuan, Mohd Ridzuan ni anak yang kedua. Dia mengidapi penyakit demam kuning. Dari situlah dia mulanya dapat kecacatan CP. Dia dengan abang dia sangat rapat lah. Sebelum dia berjalan tu, kita nampak kepayahan dia lah. Bila abang dia nak pergi main, dia pun nak pergi main juga. Kalau kita tak lepas, dia menangis. Abang dia berlari, dia beranggak. Bila abang dia sampai ke tempat yang nak tuju tu, abang dia lari balik lah, dia pun nak beranggak, nak pergi kan. Dari segitu lah, di situ lah kita nampak dia punya ni lah, kepayahan dia tu. Ziyad tu memang hari-hari balik mengadu. Ayah budak tu selalu kacau dia. Jenis lembab memang kena buli kan. Guru dia pun dah cakap Ziyad ni dia punya otak memang tak boleh ingat. Anak saya masalah macam ni, memang dia tak ada harapan. Kalau akademik memang tak ada harapan. Sebab dia tak kena huruf. Macam Ziyad ni, orang di belakang kita orang akan cakap, OKU boleh lah menang. Tengok dia bukan OKU pun. Beban jugalah untuk kita nak cakap dengan orang. Dalam masa sekolah tu, saya sering DJ. Saya pernah berazam pada diri saya, pada satu hari nanti, saya nak tunjukkan orang kurang upaya ni akan berjaya. Orang anggap orang Paralimpik ni macam, oh, dia pergi atas kesian. Saya bukan jenis macam tu. Saya bukti lah, saya adalah Paralimpik yang terbaik kat dalam Malaysia. Always talk to the boys, we prove to them, forget about teasing, we are here to train, mentally we prepare ourselves, a time will come. Kau capai lah, sejauh mana kau boleh capai, apa yang kau boleh capai, kau buat lah. Ini semua harganya, ya? Selamat ulamak saya adalah untuk break world record lah. Break world record mesti nombor satu lah. Kita dah ada ikon Paralimpik kita. Okey, Ziyad dengan Ridzuan. Walaupun dia orang kena upaya, dia orang boleh berjaya. Pun is one of SEA Games champion, Asian Games. Now the respect is there. Saya berharap ibu bapa yang ada anak OKU ni bagilah pendedahan pada anak tu. Sayang ni anak tu. Love them, take care of them. What they need is love, that's all. You have to mold them to be a champion.